agama dan mantan pacar Triswaka. Nama Triswaka tentunya sudah tidak asing lagi bagi yang sering menonton YouTube, TikTok, dan Instagram. Selain memiliki suara yang khas, penyanyi ini juga mahir dalam bermain gitar. Video cover lagu yang sering diunggah Triswaka membuat namanya kian melejit. Selain membawakan lagu-lagu cover dari penyanyi ternama lainnya, Triswaka juga memiliki kemampuan dalam menciptakan lagu. Salah satunya lagu Aku Bukan Jodohnya, yang sempat trending pada 2021 lalu. Banyak publik yang ingin mengetahui tentang berbagai hal dari seorang Triswaka. Berikut ini, agama dan mantan pacar Triswaka. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Agama Triswaka. Pria yang lahir di Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada tanggal 15 Mei tahun 1994 ini, beragama Islam. Triswaka beragama Muslim. Ibunya bernama Ratna Dewi. Ia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sebelum memutuskan terjun ke dunia tarik suara, Triswaka sempat mencoba menggapai mimpinya, yaitu menjadi polisi. Ia juga sempat mengikuti tes polisi, namun gagal. Mantan pacar Triswaka. Sebelum sukses, Triswaka pernah berpacaran dengan Dianita Sari. Dianita Sari merupakan seorang YouTuber dan selebgram asal Yogyakarta. Saat berpacaran, keduanya kerap kali berkolaborasi membuat konten YouTube. Namun sayangnya, hubungan yang sudah terjalin selama 4 tahun itu harus kandas di tengah jalan. Itulah agama dan mantan pacar Triswaka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.